Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad salata wa salaman da'imaini mutalajimaini ila yaumiddin. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama mari kita panjatkan puja, puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah di subuh ini kita masih diberi kekuatan, kesempatan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita menjadi ibadah yang diterima dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai umat akhir zaman yang selalu taat kepadanya. Hadirin rahimakumullah, seperti biasa di Sabtu subuh akan menyampaikan sebuah hadis yang ringkas singkat. Mudah-mudahan penyampaian hadis ini bisa memberikan dampak positif bagi kita. Amal ibadah kita semakin lebih baik didasari karena ilmunya. Jadi sebelum menyampaikan hadis, insya Allah untuk bulan Januari nanti Sabtu itu ada kajian, itu gantian. Ada kajian Quran lagi, tajwid, ya, tajwid dan qiraatil Quran. Lagi proses negosiasi pengisinya Pak Ustadz Ade Nurdin, ya. Mudah-mudahan beliau bisa. Beliau minta waktu dulu untuk bisa berpikir. Mudah-mudahan setiap Sabtu nanti bergantian dengan kajian hadis, ada kajian Quran, ya. Hadirin rahimakumullah, hadis yang akan disampaikan di pagi ini adalah ancaman bagi yang tidak mengamalkan ilmu agama. Ini nasihat bagi kita semua, ya. Rasulullah memberikan ancaman keras bagi orang yang berilmu agama tetapi tidak diamalkan. Hadis ini diriwayatkan dari Usamah bin Zaid. An Usamah bin Zaid radhiyallahu an annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah payulqa finnar patang zaliku aktabuhu finnar payadhuru kama yadhuru himar birohah payazdami'u ahlun nar alai payakuluna ayyul fulan ma sa'nuka alaika kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Qala kuntu amarukum bil ma'ruf wa la atihi 'anil munkar wa atihi. Hadis diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, Rasulullah bersabda, nanti di yaumil kiamah ada seseorang yang didatangkan, kemudian orang itu dilempar ke dalam api neraka, kemudian usus-ususnya terburai di dalam api neraka, lalu dia berputar-putar seperti keledai memutari penggilingannya. Lantas penghuni neraka berkumpul
di sekitar itu, lalu mereka berkata, "Wahai Pulan, ada apa denganmu? Bukankah kamu dahulu yang memerintahkan kami kepada kebaikan dan yang melarang kami kepada kemungkaran?" Dia menjawab, "Memang betul. Aku dahulu memerintahkan kepada kebaikan, tetapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Dan aku dahulu melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri yang mengerjakannya." Hadirin rahimakumullah, hadis peringatan keras ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang hanya memiliki ilmu agama saja. Dia mengumpulkan wawasan agama banyak tetapi jauh dari pengamalan. Ini yang berbahaya. Banyak orang yang berilmu agama, berwawasan, niatnya salah. Niatnya karena ada ingin mendebat para ulama, ingin memberikan hujah orang-orang yang tidak tahu. Ini yang berbahaya. Dia mengetahui tetapi tidak untuk diamalkan. Oleh sebab itu, jangan heran ketika Imam Al-Ghazali memberikan sebuah nasihat, semua manusia itu hakikatnya mati kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu juga hakikatnya tidur kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya juga hakikatnya rugi kecuali orang yang ikhlas. Jadi kalau diambil kesimpulan, memang orang yang akan masuk surga itu adalah yang pertama orang yang berilmu. Tapi tidak cukup di situ. Ya. Orang yang berilmu, orang yang mengamalkan ilmunya, dan orang yang ikhlas. Ini yang berat. Konteks umat akhir zaman sekarang itu lemah di pengamalan. Lemah di pengamalan. Sekarang lagi menjamur pesantren-pesantren tahfidz kuat di hafalan semua. Tapi banyak yang lemah di pengamalan. Jauh kalau kita lihat daripada sejarah para sahabat, para ulama dahulu. Mereka sangat kuat di pengamalan. Bahkan fatwa saja para ulama itu tidak berani mengeluarkan fatwa sebelum dia mengerjakannya. Dahulu ada sebuah kisah, jamaahnya itu memohon kepada seorang imam untuk memberikan fatwa agar para budak itu dibebaskan. Pahalanya besarlah kalau ada pembebasan itu. Satu bulan belum dikeluarkan fatwa itu, dua bulan, sampai beberapa bulan datang lagi para jamaah itu. "Wahai imam, kenapa tidak mengeluarkan fatwa ini?" Maka imam itu menjawab, menjelaskan, "Pada waktu itu aku belum bisa, apa yang aku fatwakan belum aku lakukan. Sejak itu aku menabung dulu, mengumpulkan uang dulu, dan aku membebaskan para budak. Baru setelah itu bisa aku lakukan, keluarkan fatwa ini." Begitu hebatnya orang zaman dahulu. Ini menjadi sebuah pelajaran buat kita. Ketika kita mempelajari agama, pengetahuan agama, Allah titipkan ilmu agama. Nah, kita dengan sekuat tenaga ya, dituntut untuk mengamalkan
ilmu agama itu. Inilah yang disebut dengan hidayah taufik. Hidayah taufik. Hidayah kita ilmu sudah ada, hidayah burhan. Tetapi tanpa hidayah taufik, tanpa melaksanakan, digerakkan ya, apa yang kita ketahui, tidak akan terjadi sebuah amal soleh. Karena sejatinya ilmu pengetahuan agama itu adalah untuk meningkatkan kualitas amal soleh. Ya. Jadi ilmu agama itu ditujukan untuk meningkatkan amal soleh. Sehingga Ibnu Mas'ud memberikan sebuah nasihat. Bagi orang yang bertambah ilmu agamanya, tetapi dia tidak tambah semakin dekat dengan Allah, hakikatnya akan bertambah kesombongan di dalam dirinya. Ini yang bahaya, Pak. Ya. Manjada ilman, siapa yang bertambah ilmunya, walam yajdad hudan, tetapi tidak bertambah hidayahnya, gelarnya semakin naik, tetapi tidak semakin dekat dengan masjid, tidak semakin dekat dengan Al-Quran, tidak semakin dekat dengan ibadah amal soleh, dia bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya. Walam yazdad minallah illa bu'dan. Maka katanya tidak akan, dia itu hakikatnya tidak bertambah kecuali menjauhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut dengan ilmu yang manfaat itu, bermanfaat itu ilmu yang memberikan dampak pengaruh ya terhadap kepribadiannya itu bisa berubah. Ini yang paling berat harus kita tempuh. Saya pelajari, ini tamparan keras buat kita semua. Bagi yang Allah titipkan terus banyak menimba ilmu. Di pikiran itu banyak. Tetapi kita tidak berusaha keras untuk mengamalkan ilmunya, inilah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di yaumil kiamah orang itu akan dipertontonkan oleh ahli neraka. Dia seperti keledai, usus-ususnya terbuai. Ini yang mengerikan. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ketika kita mempunyai semangat gairah untuk mencari ilmu. Mencari ilmu kita bukan untuk menambah kesombongan, bukan untuk menghujah mendebat orang-orang, tetapi menambah ilmu kita adalah memperbaiki kualitas ibadah amal soleh kita. Amal soleh kita semakin baik karena ilmu kita bertambah. Ini yang harus diluruskan niat kita dalam mencari ilmu. Bahkan ada keterangan yang lebih ngeri lagi, orang yang mencari ilmu tetapi niat karena faktor duniawi, jangankan masuk surga, wanginya surga tidak akan dapat. Di antara manusia yang tidak akan mendapat wanginya surga adalah orang yang mencari ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita dititipkan ilmu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semakin dekat, ilmu itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah kualitas ibadah kita dan semakin baik kehidupan kita menjadi manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Hadirin rahimakumullah, itulah penjelasan singkat
peringatan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul kita, hati-hati bagi orang-orang yang dititipkan ilmu tanpa diamalkan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah peringatan khusus bagi saya pribadi, umum bagi kita jamaah, kita menjadi manusia yang terus berilmu, mengamalkan ilmunya dan ikhlas mengamalkan ilmunya. Hadirin rahimakumullah, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.